Malam ini kami bersyukur sekali bisa makan durian bareng dengan Pak Jokowi di Bolang. Nah, selain makan durian yang enak-enak ini, Pak Presiden juga ngobrol-ngobrol sama kita banyak hal ya, mengenai durian dan juga mengenai ini masalah penting di negara ini gitu loh ya, mengenai media nasional kita, bagaimana media bisa tumbuh dengan berkelanjutan, media-media bisa menghasilkan tulisan yang berkualitas, bertanggung jawab dan sesuai kode etik jurnalistik. Sama seperti Pak Jokowi ya, saya juga penyuka durian. Dari tiga yang diambil untuk kita, satu yang paling enak. Ya, yang dua so-so aja. Yang dipilih Pak Jokowi. Yang dipilih oleh Pak Jokowi. Pak Jokowi ternyata tahu durian dia. Iya. Pak Jokowi agak lucu. Pak Jokowi kok sehat? Kali apa sih resepnya? Saya tanya gitu. Apa kan Pak Jokowi? Jamu temulawak. Aik, Pak Jokowi jamu temulawak. Itulah, itu resepnya jamu temulawak. Iya, saya cuma minggu, Sabtu dah, paling gerak-gerak jalan, tapi jamu temulawak tiap hari. Itu sampaikan sama Pak Jokowi, pesan kepada kita semua. Dan apresiasi lah kita, sangat bangga hari ini bisa ngobrol bareng, ketawa, bahwa beliau sosok presiden yang jarang kita temui seperti ini. Mudah-mudahan Pak Presiden diberi kesehatan, kemudian panjang umur, dan sukses untuk memimpin negara kita ini, Indonesia maju.